Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dari acara membawa Kongres 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Alcatel 5, iaitu peranti kelas pertengahan dengan reka skrin bingkai nipis yang menarik. Ia membawakan spesifikasi seperti penggunaan chip MediaTek MT6750, memori 3GB RAM dan bateri berkapasiti 3000mAh. Dari segi rekaannya, ia membawakan rekaan yang sedikit unik berbanding siri Alcatel 3 dan Alcatel 1 dengan rekaan bingkai nipis pada bahagian sisi dan di bahagian bawah. Ia membawakan binaan plastik dengan kemasan seumpama logam dengan peletakan kamera bersama pengimbas jari di bahagian belakang ini. Di bahagian sisi kanan peranti pula menempatkan butang fizikal selain membawakan slot SIM di bahagian kiri. Ia juga membawakan earphone jack di bahagian atas dengan menawarkan sambungan USB-C di bahagian bawah. Untuk paparannya, ia membawakan skrin yang lebih besar iaitu pada saiz 57 inci bersama nisbah 18:9. Ia juga hadir dengan panel IPS LCD namun membawakan resolusi HD+ untuk sebuah peranti yang mempunyai rekaan elegan ini. Agak sedikit mengecewakan kerana ia didatangkan dengan Android 7.1 Nougat berbanding Android 8.1 Oreo pada Alcatel 3. Ia dibina bersama antara muka khusus daripada Alcatel selain turut hadir dengan fungsi face key untuk kebolehan menyakuci peranti melalui imbasan wajah. Dari segi kamera, Alcatel 5 tidak menawarkan sokongan dual kamera seperti Alcatel 3X dengan membawakan kamera utama 13MP f2.0. Namun ia menawarkan sokongan dual kamera pada bahagian hadapan dengan padanan sensor utama 13MP dan sensor kedua 5MP untuk penggambaran wide selfie 120 darjah. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti 3000mAh yang mana dijangka akan memberikan bacaan skrin on time sekitar 5 jam. Untuk jualannya pula, Alcatel 5 telah ditawarkan pada harga €230 atau sekitar RM1,117, namun jualannya untuk pasaran tempatan masih lagi tidak diketahui. Jadi, sekian saja dari saya, Arif Ismail, untuk pandang pertama Alcatel 5 pada kali ini. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.